Ya, sebentar lagi kita akan saksikan pertandingan untuk yang merasa peserta yang belum daftar ulang, segera tenda panitia untuk daftar ulang. Lagi menimba perahu. Lomba tertarik perahu. Halo Sabarga Channel, kali ini ketemu lagi dengan saya yang akan mengajak Anda untuk melihat lomba tarik perahu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ini lomba sangat unik, yaitu menarik perahu. Jadi kita lihat langsung ke lokasi. Come on. Pertandingan tarik perahu dalam rangka hari ulang tahun Kobar. Ya, Ibu Kapsia dengan perahu kuning, Ibu Isa dengan perahu merah. Dua-duanya bersaing sengit. Siapakah yang akan menang? Perlawanan. Aduh, cukup seru. Luar biasa. Ibu Titin dengan Nyayu. Kalau ada di kejutan tadi, ya. Ini yang membuat seninya. Namun juga di siangkan dulu. Jadi seru. Kalau yang tadi tuh. Lanjut. Ibu juga kepada tim berikutnya. Iya. Ibu Masita dengan Pak Iman. Ya, kejutan dong. Ya. Mau merah atau yang kuning? Ibu Masita yang mana? Iya. Butuhnya? Butuhnya Ibu Titin dan Nyayu. Silahkan Titin setiap yang berdoa dalam laki timnya, sama yang senang sebagai posisinya dong. Berapa mana? Merah? Oke, merah. Yang kuning sini. Yang kuning sini. Pokoknya bagi kita ini enggak sebasan hari ini nih. Enggak ada urusan. Iya. Kenapa nggak bisa menang? Kita akan segera saksikan berikutnya. Kali mengibahkan sampai ya. Ya. Ikat ya, ikat. Siap. Angkat gayungnya. Ya. Ya. Ayo, 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 ay
Goncangan dulu talinya. Ada ini memang kita tali. Itu memang ini kuncinya. Kita begini. Ah, karena kulit kita mau kulit maju, saling maju. Pertandingan berlangsung sengit, ada tarik menarik antara prai kuning dan merah. Kita saksikan. Ayo.